Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok masuk dalam proses seleksi pimpinan salah satu perusahaan BUMN. Ia santer dikabarkan akan menjadi calon direktur utama PT Pertamina Persero. Jika jadi pimpinan BUMN, Ahok harus mundur dari PDIP. Istana tak masalah Ahok yang mantan napi masuk BUMN. Kita tahu kinerja Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi, ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis tanggal 14 November. Menurutnya, Ahok nantinya bisa menduduki posisi sebagai direktur utama ataupun komisaris utama, masih dalam proses seleksi, kata Jokowi. Jokowi menyebut, kinerja Ahok selama ini di pemerintahan sudah dikenal masyarakat. Saat ditanya apakah dirinya yang merekomendasikan nama Ahok, Jokowi tak menjawabnya. Nama Ahok memang santer terdengar akan masuk dalam perusahaan BUMN. Kabar ini bermula dari kedatangan Ahok ke kantor Kementerian BUMN pada Rabu tanggal 13 November pagi kemarin. Ahok pun mengaku diminta untuk berkontribusi mengembangkan perusahaan BUMN.